Kita pakai frigate baru ini, guys. Dengan skin banteng. Beuh, ngeri nih skinnya ini. Oh, kita ada ACV. Ini skinnya nih meningkatkan 100% skill ya, guys ya. Khusus skin banteng doang ini. Wah. Ini di tengah pada nyebrang nih. Nah, CV-nya udah kelihatan. Oke, kita incer dulu nih si satu. Oh, Asigara. Ini aku pakai SR5 ini. Biar tinggal pencet-pencet doang ya, guys ya. Lumayan frigate GL-nya 4. Buset, itu spam. Biar nggak repot aja ngaim-ngaim. Mati sih. Oke, mantap. Buset tuh CV-nya ngincerin kita mulu. Ini darahnya sih nggak terlalu tebel ya, guys ya. 396.500 tuh maksimalnya. Nah, ini siapa nih? Ah, Pot Royal. Mati sih. Berani nyebrang kayak gitu, buset. Ayo. Ah, hilang juga. Buset, itu rudal. Pakai apa sih dia? Buh. Kamu, buset, ngelok-ngelokin aku kayaknya nih CV-nya nih. Nggak tahu kamu aku pakai skin keramat ini, skinnya Bu Mega ini. Oh, Satria Kucing ya, boleh boleh. Satria Kucing cari masalah sama ini ya, guys ya, kekuatan banteng ini. Kamu nggak tahu kamu ini kekuatan banteng nih, kekuatannya ini Bu Mega ini. Hati-hati kamu. Salah satu tokoh yang ini ya, guys ya, yang agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu. Ya, Bu Mega, mohon maaf ya, ini ada orang nakal ini, Satria Kucing nih. Mau nyoba-nyoba kekuatan banteng dia. Ah, hilang juga. Gak berani ini aku, ngerosting aku. Ya, walaupun ini ya, apa, skinnya agak kurang menarik ya. Ngeri, guys, buset. Kamu ngerosting-ngerosting mamak banteng kamu, Bu. Bisa nggak tenang hidupmu nanti ya. Ini CV kita, buset. Damage-nya ini agak-agak kurang. Kita lag dulu nih. 055A. Nih, apa, game pertama tapi ini guys ya. Udah langsung kena lock. Beuh, di badai pakainya skin meresahkan lagi. Tolong ya Bu Mega, kasih ya sedikit ini ya, apa, buff skill dari skin banteng nih. Oke, ya lumayan lah komposisinya normal. Ini biar kita siksa para adik-adik ini. Dia belum tahu dia kalau banteng udah marah. Beuh, ngeri. Ah, udah lumayan nih, kita lock dulu nih si Geralt. Enak banget ini, tinggal pencet-pencet-pencet pakai apa, SR5 ya guys ya. Cuman nih kapalnya, air defense-nya ini di lock semua, dia nggak bisa di custom. Aku belum terlalu tahu nih bagus apa enggak ini air defense-nya. Ah, hilang dia. Kita nggak dapet ya guys ya. Kena sampah. Bodoh amat lah. Yang penting nih skin banteng terpasang dengan indah ya guys ya. Walaupun dilihatnya agak kurang enak sih, warnanya kurang menarik gitu. Maaf maaf maaf. Mohon maaf ya Bu Mega ya. Bukannya mau ini ngeledek, tapi emang kurang menarik ini warnanya. Aduh, udah. Jangan ngerosting ini terus ya, yang berhubungan sama banteng, bahaya, guys. Kita langsung majuin aja lah. Mumpung ini, guys ya, kita pakai build yang simpel-simpel, pencet-pencet aja nih. Nah, nge-flare nggak dia? Ayo. Ah, baru nge-flare. Makan itu Brahmos di combo SR5. Beuh, itu Brahmosnya sakit ya guys ya, di combo sama SR5.
Soalnya kan ini apa Brahmas baru dapat buff tuh kemarin tuh. Jadi lebih ya lumayan sakit lah. Posisi kita ketahuan, bodo amat. Yang penting gas, banteng mah nggak mundur ini kalau banteng ini. Dia bertiga mah kita gas aja, pencet-pencet aja udah. Nih, mereka kalau sampai berani-berani sama ini apa grup banteng nih, jangan salahkan saya kalau kamu mimpi didatengin mamak banteng kamu ya. Nah, mundur kamu, ah ngumpet kan. Banteng pantang ini guys untuk mundur ini. Ini mereka yang tidak tahu bakalan berani-berani aja nih. Tapi kalau yang tahu bakalan ngumpet langsung ngeliat. Itu skinnya serem banget itu. Bisa ini bikin kena mental baru ngeliat skinnya doang ya guys ya. Liatin aja tuh. Bentuknya ya udah kayak banteng mau siap nyeruduk. Ini kita nggak pakai GL apa yang biasa, jadi kita ngandelin torpedo aja nih. Kita lihat nih, 81k dari ini ya, 3 kali salvo torpedo itu. Sakit juga ini guys torpedonya, nggak takut kita. Ini sih yang kasihan sih ini guys ya, Belgorod ini. Kalau ini kan bukan Belgorod mah nggak ada Poseidon mah aman. Cuman Belgorod juga sekarang bah udah kopong guys. Poseidonnya kena nerf mulu. Buat apa user-usernya turut ini ya berduka cita, berbela sungkawa atas kekopongan Belgorod untuk meta sekarang ya guys ya. Oke lumayan lah ini di badai ya, lumayan fast game lah. Nih aku ini aja nih mainnya asal-asalan aja ini. Kalau pakai skin banteng mah nggak perlu mikir banyak, ada musuh hajar udah OP ini dari skinnya doang. Kita like dulu nih CV kita, jawara klannya tuh orang Indo kayaknya tuh. Oke lah ya, nih apa frigate yang ya lumayan sih, kalau buat manuver juga lumayan enteng. Oke, sekarang di puncak batu. Aduh, ini mapnya bukan favoritku sih nih. Ini map yang ini guys ya, dia nggak nguntungin dua belah pihak gini. Dia nggak mirroring dia itu. Dia cuma nguntungin salah satu side doang dia. Sama kayak dua samurai nih. Ini di depan kita bisa kelihatan nggak nih? Ini CV pasti di kanan kita ini. Kalau di puncak batu tuh kan. Wah ini sih udah pasti mokat ini. Lihatin aja tuh posisinya tuh. Parah banget. Nih map. Tolonglah yang nggak mirroring tuh di fix dong. Dev. Waduh payah banget ini si Dev ini. Ah iyalah. Ya begini juga. Apa sensasinya kurang ya guys ya. Mencet hilang dia. Habis itu dia kena mental kan. Parah banget emang. Buset tuh 126. Nongol di situ asem. Ini map yang apa ya? Map yang agak rusak sih ini. Sama dua samurai juga tuh. Nah, ini kita samsakin, enggak takut aku. Kita sama-sama punya 4 GL ini. Wah, nge-flare dia. Oke, enggak apa-apa. Santai bang. Hilang kamu kan, nggak tahu kamu. Macem-macem, ini, oh Sako. Dia nggak tahu berhadapan sama siapa ini bos. Buset. Wah, nge-flare dia mantap. Makan tuh Brahmos. Wah, udah mati duluan lagi, asem. Ini dekat kita nih ada nih. Ayo. Ah. Oh, nancang boleh. Sini kamu, sini sama Om, sini. Mundur enggak? Enak enggak itu? Kamu ini apa? Nafsu kamu sama banteng ini. Ah. Ayo, enggak takut aku. Ayo.
Hilang kamu Nana, wah cepet banget tuh men. Aduh, parah banget itu emang apa? Mapnya juga, tolonglah Dev, jangan kebanyakan ini ya, ngocok mulu. Dibenerin itu mapnya itu, buset. Dia nguntungin salah satu side doang itu, dua samurai ya kan. Puncak batu tuh Alpha Bravo-nya agak bermasalah ya guys ya. Tuh lihat, sian banget itu orang 004. Kita lag dulu deh biar dia ini nggak pensiun ya guys ya. Nggak pensi dia tuh, di bawah 1 menit, parah banget. Oke lah guys ya.